Enam senjata bersejarah Mesir purba. Dunia mengenali Mesir sebagai salah satu tamadun tertua di dunia semasa Kerajaan Baru, iaitu pada 1550 sebelum Masihi hingga 1077 sebelum Masihi. Mesir purba berada di puncak kejayaannya dan mempunyai kuasa ketenteraan yang besar yang digeruni oleh negara-negara lain di dunia. Pada mulanya, orang Mesir purba bergantung pada senjata mudah seperti batu, tombak berujung kayu, kapak, busur dan anak panah untuk melawan suku lain. Mari kita kenali enam senjata bersejarah Mesir purba. Nombor 6. Lembing. Dengan panjang kira-kira 1 meter, lembing tentera Mesir purba bukan sahaja berbahaya apabila dilontar, malah sangat berfungsi dan berguna dalam pertempuran jarak dekat. Pahlawan dari Kerajaan Baru Mesir akan membawa lembing di atas bahu mereka seperti anak panah. Dalam pertempuran jarak dekat, mereka bukan sahaja akan menggunakan lembing untuk menolak musuh di belakang perisai mereka, tetapi mereka juga boleh menyasarkan lembing untuk menembusi kereta kuda atau barisan infanteri musuh. Walau bagaimanapun, orang Mesir purba tidak melihat lembing sebagai senjata sekali pakai seperti anak panah. Mereka memasang bilah logam berbentuk seperti belian pada hujung lembing dengan pegangan yang diperbuat daripada kayu yang kukuh dan seimbang, supaya ia dapat dihalakan dan dilontarkan dengan sekuat tenaga. Nombor 5. Kapak pertempuran. Kapak perang Mesir adalah senjata hebat yang disarungkan ke dalam tali pinggang pahlawan atau disangkut di bahunya. Dalam pertempuran jarak dekat, kapak boleh memusnahkan perisai musuh yang lemah atau melukai musuh sehingga mati. Pada asalnya, apabila musuh tidak bersenjata, bilah kapak Mesir purba berbentuk bulan sabit dan direka untuk memotong anggota badan yang tidak dilindungi dan memberikan luka yang sangat dalam. Semasa Kerajaan Baru Mesir, apabila tentera Mesir purba berhadapan dengan pahlawan Het dan Syria yang berpakaian perisai besi, pahlawan dari Mesir telah membuat bilah kapak pertempuran mereka menjadi lebih nipis dan lurus. Ini menjadikan mereka sangat sesuai untuk menembusi perisai itu. Kapak perang juga mempunyai pelbagai fungsi. Semasa pengepungan kota kanan dalam pertempuran Jahi, iaitu 1178 sebelum Masihi. Nombor 4. Pedang pendek. Sebelum pencerobohan Hyksos, pedang dan belati tidak asing lagi di Mesir purba. Diperkenalkan dengan logam gangsa, orang Mesir purba membuat pedang pendek yang mempunyai ketajaman yang sangat tajam. Tetapi, oleh kerana gangsa bukan logam yang kuat, orang Mesir purba menyatukan bilah dan gagangnya supaya pedang pendek itu tidak mudah patah. Terdapat dua jenis pedang pendek Mesir yang biasa. Ia sama seperti keris dan mempunyai hujung yang tajam untuk menikam musuh pertempuran jarak dekat. Lebih panjang sedikit dengan sisi rata yang dibulatkan dengan hujung ia seolah kelihatan seperti pisau mentega. Pedang pendek ini digunakan untuk menetak musuh dan agak kuat. Jadi, ia tidak patah atau bengkok apabila dipukul dengan perisai yang keras. Nombor 3. Kopesh. Senjata yang satu ini adalah yang paling ikonik dari Kerajaan Baru. Ya, Kopesh adalah pedang melengkung unik yang menjadi salah satu senjata kebanggaan tentera Mesir purba semasa era Kerajaan Baru. Kopesh berasal daripada perkataan yang bermaksud kaki haiwan. Tidak seperti sabit, Kopesh mempunyai bahagian luar yang tajam sehingga menjadi pedang. Bukan sahaja utama, Kopesh adalah senjata sekunder seperti pedang pendek dan kapak tempur. Namun, apabila digunakan, Kopesh boleh menetak musuh dengan berkesan dalam pertempuran jarak dekat. Lekukan Kopesh boleh digunakan menarik kaki atau perisai pihak lawan supaya lebih mudah diserang. Sekali lagi, Hyksos memacu kemajuan Kopesh yang menggantikan bahannya dengan logam gangsa dan besi. Kerana jasanya, Kopesh boleh didapati dalam gambar-gambar Fir'aun yang sedang menyembelih lawan mereka. Dua Kopesh telah ditemui di makam Fir'aun muda Tutankhamun.
Nombor 2, kereta kuda. Sebelum idea tentera berkuda, kereta kuda adalah seperti kereta kebal di kerajaan baru Mesir. Orang Mesir berhutang kepada Hyksos yang memperkenalkan mereka kepada kereta kuda kayu ringan dengan lantai kulit haiwan sebagai penyerap hentakan. Dengan kejayaannya, tentera Mesir di kerajaan baru menghantar kumpulan kereta kuda yang syarat dengan penunggang kereta kuda dan askar Mesir terus ke medan perang. Kereta kuda akan mengelilingi musuh di medan perang, manakala pahlawan akan menembak anak panah dengan busur kompositnya atau melontar lembing. Dalam perang Mesir Kunur menceritakan formasi kereta kuda sehingga 100 yang menyerang rusuk dan belakang formasi musuh. Selain cepat dan mudah dikawal, kereta kuda juga menyimpan banyak persenjataan untuk askar yang akan dibawa ke medan peperangan seperti kereta tentera hari ini. Nombor 1, perisai bersisik. Rata-rata, tentera infanteri Mesir purba di kerajaan baru tidak begitu dilindungi di medan perang. Daripada lukisan relief dan bukti arkeologi, mereka mungkin memakai perisai tekstil yang disatukan dengan pelekat haiwan. Selain daripada anak panah, mereka akan menjadi tidak berkesan sebagai perisai. Perisai dan baju besi dikhaskan untuk penunggang kereta kuda. Baik penunggang kuda mahupun askar yang menjadi sasaran pemanah musuh, mereka memakai perisai gangsa bersisik panjang. Setiap skala pada perisai gangsa mempunyai lubang kecil untuk dipasang dengan linen atau kulit binatang sebagai sokongan. Satu bahagian perisai mempunyai lebih daripada 600 sisik. Dari gambar relief kubur Firaun, kuda-kuda pun memakai baju besi bersisik untuk melindungi kuda tersebut. Dalam beberapa lukisan, Ramses II dan Tutankhamun ditunjukkan mengemudi kereta kuda dan kuda-kuda itu berpakaian perisai gangsa yang dicat terang.